Hai, ketemu lagi dengan Trinity. Gue mau cerita tentang ulang tahun gue yang dirayain di hotel terbaik seluruh dunia. Dia ini memenangkan penghargaan oleh Travel and Leisure, Condé Nast, juga TripAdvisor, ya sebagai hotel terbaik seluruh dunia gitu. Terus karena itulah dia jadi sangat terkenal sampai-sampai keluarganya David Beckham, Jennifer Lawrence, Brody Jenner pernah lo nginep di hotel ini. Dan gue pun merasakannya. Kayak gimana tuh hotelnya? Ayo kita tonton. Bagus gitu. Thank you.
situ. Aduh. Wow. Thank you.
Selamat datang di Mini Sumba. Ini adalah resort yang terbaik seluruh dunia, yang bertahun-tahun dia dapat resort terbaik. Dan ini sebenarnya pantai di Fukuoka. Jadi kalau kita menginap di Mini, kita bisa half day spa safari. Jadi kita naik mobil, bisa trekking, dan dapat trekking di sini. Tadi gue pagi-pagi udah pergi ke spa safari di Nihioka, terus balik-balik ternyata sudah ada ini loh, jreng. Ntar ya, aku balik dulu. Wow, happy birthday Trinity. Nice. Wow. Biasanya gue dikasih kue ya kalau ulang tahun, tapi ini dikasih bathtub. Another sunset. This weekend. Gue sempat ikut tur Sumba Foundation. Dia adalah organisasi non-profit yang sudah berdiri 20 tahun yang lalu, di mana ini adalah kerjasama antara donasi dari tamu-tamu Nihi kepada warga lokal di sekitar Hotel Nihi. Gue sempat mengunjungi salah satu klinik yang dibantu oleh Sumba Foundation, karena zaman dulu tuh memang akses susah dan juga malaria banyak, sehingga dengan adanya klinik ini bisa membantu warga sekitar. And or one of our senior nurses, and we'll give a consultation. Depending on what's ailing them, we would ask them to do some blood work in the back, which I will show you guys next. Or if it's something simple, we can just give them the medicine after the consultation and send them on their way. The most common things that we see for in terms of disease, number one is respiratory illness. So some of these families cook over an open fire inside the traditional house. Their smoke fills the house. And oftentimes for young children, it's a problem for their respiratory system. So here in Sumba, instead of calling somebody ibu, which is the normal Indonesian way of addressing a woman, they call them mama. And so like Mama Susan or Mama Ani. And so the program is Mama to Mama. And what we're doing is we have two portable ultrasound machines that we can take out to the villages and check up. Gua juga pergi ke sebuah kampung untuk memberikan bantuan berupa makanan tambahan kepada anak-anak yang kekurangan gizi. Bagus juga sih program ini. Tina. Hi. Hello. Hi.
Welcome guys, this is the village of Motodawu. It's a traditional village. It's very similar to what you would see in most of the hilltops. In my car when we were coming up, I was explaining that traditionally, so many villages in our area are built on hilltops. So as you can tell, we're way up on a hill, and then around the hill is just rock walls. Usually there's an old tree at the entrance, so this is a good example of what a classic tourist looks like. This is not yet a tourist village, but the government wants to make. Mantap toh. Ada infinity pool yang nyampe ke sini. Duduk. Wah, dikunci kok enggak? Jadi ini lagi naik kuda. Kuda sebelah. Ini gue pakai bikini dong. Warna banget. Thank you.
banget karena ini adalah terakhir ya melihat sunset ini Sunda. Tapi kali ini gue nyebur di kolam yang umum ya, yang kamu itu di pinggir pantai sambil melihat keren banget. Suka banget gue tinggal di sini karena apa ya, setiap apa nggak kayak luxury kan luxury resort gitu ya di Casino World, tapi nggak kayak yang mewah-mewah gitu sih, biar sistemnya apa kayak modelnya tuh rustic gitu kan, tapi pemilihan bahannya sih oke gitu kan, kayu dan kayunya ada marmer juga. Tapi lokasinya itu sih tadi kan bisa kelihatan ya, kalau semuanya itu benar-benar nggak ada apa-apa lagi gitu sepanjang pantai, semuanya ya pantainya dia berkilo-kilometer, terus juga semua villa ini madep ke laut dengan menghadap matahari terbenam yang nggak kelihatan satu sama lain karena dia benar-benar apa ya, benar-benar socially distant katanya kan, berarti connected. Jadi benar-benar private. Dan yang kerennya lagi sih makanannya menurut gue enak-enak kan, karena itu semua included ya. Jadi makan 3 kali sehari, pilihannya juga banyak, presentasinya bagus, servisnya juga oke. Dan yang karena gue seneng ya udahlah ya, pantai gitu dengan kolam renang infinity pool semuanya, setiap villa juga ada. Jadi gue suka banget, keren sih. Suka banget, menurut gue Nihi adalah salah satu resort yang terbaik yang pernah gue tinggalin. Terima kasih Nihi.